ketemu lagi dengan saya, Om John Javas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemui salah satu pedagang ramen di dalam Rukeman ini, yang pada kesempatan kali ini beliau akan bagi-bagi ramen pada hari ini. Nah, saya akan ke sana dan saya akan membantu untuk membagikan ramen yang dibuatnya. Kali ini saya sudah di warung ramen yang akan bagi-bagi ramen gratis pada kesempatan sore kali ini. Namanya Mas Dana, mari kita masuk ke dalam. Dalam rangka apa ini, Mas? Dalam rangka Jumat Berkah ini, Pak, dari Kuro Ramen. Oh, Kuro Ramen. Ya. Oke. Ini sudah dua kali ini ya, Mas, ya? Iya. Ya. Oke. Oke, semoga ini berkah dan Amin. Menjadikan apa ya? Pahala untuk njenengan sekeluarga. Amin. Berguna untuk warga masyarakat Rukeman. Amin. Ini akan kita bagikan bersama istri saya. Oh, ya. Karena kalau sendiri saya kurang mampu. Ya, begitu. Ada 25 ini. Ya, 25 ya. Ya. Oke. Kalau nanti tidak cukup, saya bawanya kloter dua kali, nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini ramen yang akan kita bagi ya. Dari Nyano, Mas Dana ramen pagi-pagi. Video pendek terpanjang ya. Oke. Jadi sama-sama. Ini acara pagi-pagi ramen pagi-pagi. Ya. Oke. Ini Pak Yuli dari ramen. Dua. Masih mau merasakan juga gak apa-apa, boleh ya. Ya, oke. Dari ramen, pagi-pagi ramen, video panjang ya. Ya, sama-sama. Yeay.
paket satu dari ramen ini ya. Ramen gini Pak Pedro. Ya. Ya, dari ramen. Nggih. Nggih, sami-sami monggo. Nggih, matur nuwun.